Rentetan hasil buruk membuat Stefan Hansen mengundurkan diri sebagai pelatih Persela Lamongan. Mulai menunggangi Laskar Joko Tingkir Februari silam, mantan pelatih Mitra Kukar ini gagal mengangkat prestasi tim kebanggaan warga Lamongan. Keputusan memutus hubungan kerja dengan Persela sendiri diambilnya setelah kalah dari Persipura 0-1 di Stadion Surajaya. Yeah, because we lost 4 games, and of course the coach have to go. So we have a mutual agreement, me and the management, that I resign. And it's better that way. Selain ditundukkan Persipura, Persela juga takluk di tangan Gresik United, PSM Makassar, dan Persija Jakarta. Walau tidak kalah telak, kehilangan 12 poin di 4 laga awal membuat Khairul Huda dan kawan-kawan berada di posisi buncit klasemen sementara Indonesia Soccer Championship. Pasca pengunduran diri Stefan Hansen, manajemen Persela Lamongan langsung memburu pelatih baru. Ada beberapa nama yang diincar untuk menukangi Persela 30 pertandingan tersisa. Kita tidak melihat asing ataupun lokal, tapi bagi kita adalah mereka bisa beradaptasi dengan pemain yang sudah ada. Itu yang lebih penting. Artinya yang kita cari adalah bagaimana kalaupun pelatih asing, itu adalah pelatih yang sudah pernah di Indonesia. Selanjutnya Persela akan bertandang ke Stadion Haji Agus Salim Padang dalam lanjutan ISC 2016. Asisten pelatih Didi Kurdianto akan memimpin Persela kontra Semen Padang Sabtu sore nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET.